Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal ya, sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu enggak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan enggak apa-apa, kamu katakan batu Tuhan enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur ya, prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua urun semen kata Allah, penting urun gitu. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya nggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa, yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita, bagaimana Allah yang Tuhan kemudian tidak butuh bapak, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Kita harus dilatih berpikir. Kata Allah, apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab? Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali, berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Berarti logikanya adalah sesuatu yang nggak ada menciptakan sesuatu yang, itu kan aneh. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa-apa, karena namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan, terus kamu simpulkan sesuatu yang nggak ada menciptakan yang ada, itu gendeng apa enggak? Gendeng sarap. Ora usah dipateni wong gendeng, sebarno. Engko mati dhewe.